next aku akan coba untuk hairdo sedikit. Rambut aku cuman di bobby pin aja, aku akan ngecek apakah dia setahan lama sesuai dengan klaimnya. Halo sahabat Nova, apa kabarnya nih? Semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah sahabat Nova, kembali lagi bersama aku Cika. Dan di video kali ini Cika akan kembali mereview sebuah produk hairspray. Nah bagaimana ya kualitasnya? Langsung saja nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching sahabat Nova. Nah di video kali ini Cika akan mereview dari produknya Kenny yang professional product. Ini dia, aku punya yang hair styling spray dengan isinya itu 450 ml. Nah kenapa sih Cika tertarik untuk menggunakan produk ini? Karena mereka bilang ini tuh formulanya kayak cukup tahan lama gitu untuk mengeraskan rambut kita. Nah di bagian belakangnya mereka udah menjelaskan apa sih klaimnya. Seperti yang ini mereka bilang bisa membentuk rambut kita tampak lebih berkilau alami dan juga mempertahankan kerapian model rambut, dan rambut kita tuh mudah untuk ditata ya. Sebenarnya untuk memberikan kilau itu aku cukup tertarik, karena biasanya kalau kita pakai produk hairspray ibaratnya make up langsung matte gitu ya, bukan yang flawless. Cuman aku tertarik apakah sesuai dengan klaimnya nih dia bisa bikin rambut aku tahan lama. Memang rambut aku kondisinya pendek, udah nggak panjang lagi, tapi aku akan coba ketika aku bobby pin rambut aku, terus aku hairspray, dan ketika aku lepas apakah dia akan tahan lama atau tidak. Mari kita coba. Oke, aku udah menyiapkan sisir mini aku dan juga bobby pin. Sebelum aku mulai, seperti biasa, aku akan menjelaskan dulu untuk tekstur. Teksturnya udah pasti spray ya, cair gitu. Nah ini dia, untuk kalau kita semprot, dia itu langsung menyebar ya, kamu bisa lihat. Jadi spraynya tuh nggak di satu titik, ini nilai plus banget. Jadi meskipun kita spray dari jarak yang jauh 30 cm, dia akan kena semuanya seperti ini. Next, aku akan coba untuk hairdo sedikit. Rambut aku cuman di bobby pin aja, aku akan ngecek apakah dia setahan lama sesuai dengan klaimnya. Oke, ini dia rambut aku setelah aku hairspray yang cukup banyak. Untuk hairspray-nya sendiri di rambut aku, dia nggak ada warna putih-putih. Karena biasanya beberapa produk hairspray yang pernah aku coba, dia ada kesan putih-putihnya. Dan untuk rambut aku, padahal yang ini kan terkena hairspray, tapi dia masih lemes, nggak kaku. Bahkan kayaknya kalau aku sisir pakai tangan, dia bisa gitu ya. Kalau biasa kan kalau di hairspray agak keset gitu. Di bagian ini juga sama. Sekarang aku akan coba lepas bobby pinnya. Nah ternyata dia tidak stay, dan kamu bisa lihat sendiri cuman beberapa helai rambut aku aja yang ada lekukan dari bobby pinnya. Bahkan kalau aku sisir lagi pakai tangan, dia bisa disisir. Dan ketika aku pakai sisir yang ini, rambut aku kembali lurus. Jadi kesimpulannya, untuk aku yang pengguna hairspray tapi tidak untuk disasak ataupun disanggul, hanya untuk dijepit di hairspray ataupun di curly, menurut aku ini kurang tahan lama banget. Bahkan aku juga pernah nge-hairspray, contohnya rambut aku yang ini, aku curly terus aku hairspray, dia itu sekitar 5 jam sampai 6 jam dia langsung luntur. Apalagi kalau misalnya kena air sedikit, dia langsung udah loose lagi rambut aku. Jadi menurut aku buat kamu nih yang lagi cari-cari produk hairspray yang tahan lama, aku sih sebenarnya kurang menyarankan. Tapi kalau misalnya hanya untuk sejam, dua jam, atau tiga jam, ini masih bisa untuk dipakai. Jadi produk yang satu ini dengan isi 450 ml dibanderol dengan harga Rp43.000. Jadi ini hitungannya masih terjangkau banget loh, apalagi isinya banyak banget. Dan seperti biasa, ketika Cika mereview sebuah produk, aku akan kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 4. Apalagi ini aromanya benar-benar menyegarkan banget loh.
Dan kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah!